Selamat datang ke Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya untuk menyaksikan perlawanan separuh akhir yang kedua saingan Piala FA untuk musim 2024. Pertemuan di antara Selangor dan Terengganu. Selepas itu pasukan Terengganu memenangi bola dan pergi ke arah pintu pasukan Selangor, dan kali ini pasukan Selangor berjaya mendapatkan sepakan penjuru. Satu lecongan dan tandukan yang berjaya dihasilkan menerusi Safwan Barudin. Tak sampai 3 minit yang diperlukan untuk Selangor memadam kelebihan Terengganu dari segi agregat. Mereka mendapatkan apa yang mereka perlu. Ya, penjaga gol sepatutnya keluar untuk menafikan sepakan penjuru sebentar tadi. Tetapi untuk saya, tekanan yang diberikan oleh pasukan Selangor cukup baik setakat ini. Dan ya, pasukan Terengganu juga perlu melihat bila masa mereka perlu membuat tekanan. Satu lagi lempatan datang dari percubaan jarak jauh. Ronnie Fernandes. Said Nasrul Haq kali ini lebih bersedia. Satu lagi umpanan yang baik dan satu lagi tandukan dari pemain yang sama, Safwan Baharudin. Apakah semangat yang dibawa oleh Faisal Halim yang memberikan mereka tonik tambahan untuk tampil cemerlang dalam tempoh 5 minit yang pertama ini. 6 minit yang pertama yang penuh dengan aksi, respon yang dicari oleh Terengganu. Akia Rashid, percubaan yang melambung tinggi. Ya, satu pembukaan permainan yang cukup baik daripada Manuel Ott. Nampak di situ ada Akia telah menunggu untuk membuat percubaan ke arah pintu gol. Satu placing yang cuba dilakukan oleh Akia. Sayang bola itu melewati pintu gol. Safawi, satu rebatan baik. Idea yang baik daripada Safawi Rashid. Antara pemain yang terlepas pandang kelibat Safwan Barudin dalam dua sepakan penjuru. Manuel Ott, satu hantaran dari Manuel Ott. Safawi yang dapat meluru masuk ke dalam kawasan penalti. Tetapi ruang itu ditutup. Kini ada ruang untuk Terengganu menerusi Ismail Akinade. Akinade terus ke hadapan. Masih lagi Akinade. Dan jaringan berlaku daripada Ismail Akinade. Ada biasan yang mengelirukan Sam Somerville untuk Terengganu kembali mengikat kedudukan menjadikan agregat 4 sama. Alex. Baik antara daripada Alex. Peluang yang kedua. Said Nasrul Haq kali ini bertindak cemerlang untuk menafikan Yohandri Orozco yang berada dalam kedudukan onside. Orozco rendah dapat dikeluarkan. Tandukan semula dari Alex. Safwan mencari hat-trick. Safwan Baharudin melengkapkan hat-trick untuk Selangor malam ini. Sekali lagi ianya berpunca dari sepakan penjuru yang gagal ditangani dengan baik oleh pemain-pemain Terengganu. Memang kredit perlu diberikan kepada Safwan. Kalau kita lihat balik apabila Alex membuat tandukan dan Noah Lane membuat flick, dan di situ mungkin dia dapat melihat di mana ada Safwan Baharudin dan masih berada dalam kawasan kotak penalti. Dari Yohandi Orozco, antara ke belakang untuk Noah mencuba, dan tindakan susulan
Bagaimana situasi itu boleh terlepas dari Yohandri Orozco? Peluang keemasan dari jarak dekat. Tiga pemain mengepung Nurilo. Azam Azmi untuk Safawi. Terkena palang. Lencongan yang dilakukan oleh Safawi Rashid. Yohandri Orozco bijak untuk Rodi Fernandes. Tersasar di sebelah kiri. Rodi Fernandes. Rawap deh umpanan semula, satu tandukan. Oh, terkena tiang daripada Syarul Nazim. Ketika pintu gol sudah pun terbuka, persoalannya apakah beliau berada dalam kedudukan onside ataupun tidak. Onside dalam keadaan itu. Ya, sekali lagi agak struggle pemain-pemain pertahanan pasukan Terengganu. Ini kekal. Selangor akan mempertahankan rekod cemerlang di laman sendiri. Tetapi masih lagi ada kesempatan untuk Terengganu mendapatkan jaringan. Sekali lagi bola singgah di palang gol. Yang kecewa melihat usahanya ini. Razik. Tenaga baru untuk Selangor. Masih lagi Razik. Peluang untuk Razik. Ditolak ke sebelah tepi. Masih ke dalam kawalannya, diselamatkan oleh Nasrul Haq. Tetapi peluang yang pertama itu sepatutnya disudahkan dengan percubaan. Dan dia masih lagi menunggu untuk melihat penjaga gol Nasrul Haq. Adakah dia menjatuhkan balik? Ya, ini sepatutnya disudahkan dengan percubaan karena pintu gol. Dan masih lagi menunggu ruang yang baik untuk buat percubaan. Cuba untuk bertahan di sudut itu seberapa lama yang mungkin. Yohandri Orozco dan terbuka untuk Razik Banihani membawa Selangor ke pentas akhir Piala FA 2024. Satu lagi situasi hantaran lintang yang gagal dikeluarkan dengan sempurna oleh Terengganu, yang perlu mereka bayar dengan harga yang mahal. Pemain Terengganu terutama sekali di kawasan bertahan untuk menafikan setiap crossing daripada pemain-pemain Selangor dan juga set piece. Dan Orozco. Razik dinafikan oleh Syed Nasrul Haq. Tindakan susulan daripada Orozco pula tersasar. Apabila pemain-pemain Selangor mempamerkan satu prestasi yang boleh kita katakan prestasi yang terbaik mereka untuk musim ini, dengan Nizam Jamil dijulang untuk membawa Selangor ke pentas akhir Piala FA buat kali yang ke-9 dengan keputusan utamanya Selangor 4, Terengganu 1. Selangor mara ke final dengan agregat 6-4.